Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga segala amal dan ibadah kita menjadi berkah dan pahala, serta menjadikan kita insan yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selanjutnya, ulun menyampaikan pesan kepada jamaah haji yang berangkat tahun ini agar memantapkan niat dan senantiasa menjaga kesehatan. Mari kita wujudkan penyelenggaraan haji tahun ini sebagai haji yang ramah lansia. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yang ayat pertamanya adalah Iqra, bacalah. Mari kita perbanyak amal kebaikan di bulan yang mulia ini, sembari meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan diterima dan menjadikan kita sebagai umat yang bertakwa. Selamat berbuka puasa dengan harapan agar puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta segenap pimpinan dan seluruh sivitas akademika ULM mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Semoga di bulan suci yang penuh berkah ini amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Syukur deh kalau masih enak dimakan buat sahur. Tahun depan, aku bikin lagi rendang kesukaan Mas ya. Makasih, Ton. Ya, sama-sama. Wah, uangnya lecek nih, Ton. Lain kali uang disimpan baik-baik, Ton, supaya nggak lecek kayak gini. Loh, kan masih bisa dipakai, Pak, uangnya. Gini, Ton. Uang ini kan simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Selain kita menghindari persebaran uang palsu, kita juga harus merawatnya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159.
Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Indonesia lahir dari keberagaman, keramah tamahan, tata krama, keanekaragaman hayati dan budaya. Bangsa besar yang bineka, negeri yang subur, kaya dan sejahtera. Indonesia adalah karunia, sirup kurnia untuk Indonesia. Mau untung, pakai Arku. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arku merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arku jumbo, paling gede. Enteng, hemat tenaga. Arku banana green, lebih slim. Sempit, nggak masalah. Mau untung, pakai Arku. Tinggal sorong. Ketika jam kritis puasa mulai melanda, satu jam pun terasa seperti 1000 tahun lamanya. Energi dan tingkat kepedean pun sirna. Gak bawa dompet ya? Jangan jadi gak pede gitu dong. Punya tabungan dari si pedes kan? Punya aplikasi Brimo? Scan kris aja bosku. Jadi makin pede untuk berbuat baik di bulan baik juga kan? Selamat berbuka puasa. Diam-diam udah kukirim Algojo ke sana untuk menghukum mereka-mereka yang melanggar etika. Dia itu etika komentar dalam sosial medianya buruk itu. Gak kenal tapi ngomongnya gak sopan. Dia suka nyebarin hoax. Tata krama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain. Jangan...